Kali ini Uma, Bunda, dan Melody akan kulineran street food yang ada di Pancoran Peak. Kira-kira mereka beli apa aja ya? Let's go! Ini Juli, Juhi panggang giling. Juhi itu apa, Mas? Juhi itu apa? Cumi. Bahasa apa? Oh, masa Jepang. Oh, ya udah tahu. Cara-cara caranya diapain? Ya, di cara. Oke, kita mau cobain dong, Mas. Satu. Sambil nunggu abangnya masak, gimana kalau kita pindah ke situ? Oke. Ya? Ini cumi. Kita mau bedanya beli crepe. Tadi kita udah makan cumi tuh, kita beli crepe-nya. Ini apa sih kepiting? Oh, ini baby crepe. Ini cumi. Cumi yang digoreng gitu. Kok namanya baby? Kok namanya baby crepe? Hah? Cumi bakar. Ih, lucu banget caranya. Kalau ini cumi goreng. Aku mau itu disetrika sih, Mas, biar apa? Iya, kayak setrikaan. Iya, kayak setrikaan zaman dulu. Apa? Oh, biar gepeng. Barbecue sama spicy bisa? Ya, boleh dua. Mau? Iya, itu. Ya, boleh. Udah. Apa aja barbecue? Setelah beli juhi, baby crab, dan cumi bakar, lanjut mereka mau cobain makanan Thailand, yaitu seafood omelet. Kita mau beli dong, Pak. Yang paling best seller yang mana? Yang sama oyster. Oh, ya udah. Satu mix, satu udang, satu apa? Oyster. 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 Ya. Tiga. Beda kan, guys? Kalau aku maunya udang, oyster, kalau Uma mix. Ya, Uma cara membuatannya di situ, ayo kita lihat. Guys, kayak teppanyaki. Nah, sahabat cantik, seafood omelet ini campuran dari tepung, telur, daun bawang, dan toge. Duh, enak banget. Jadi ngiler deh. Ih, udah mau jadi. Sambil nunggu jadi kita kurang mau beli ice cream. Ice cream yang segar. Ayo sahabat cantik. Nanti kita ketemu lagi ya, Pak. Jangan lupa muka aku ya. Beli makanan berat udah. Sekarang lanjut beli yang seger-seger. Goyang. Goyang, goyang, goyang. Es goyang kenapa? Ini manfaatnya apa, Bunda? Coba kita tanya ya. Iya benar. Mas, manfaatnya apa digoyang-goyang es krimnya? Oh, digoyang itu tuh jadi dalamnya biar dingin atau gimana? Wah, unik ya es krimnya. Auto goyang tuh Melody. Nah, Melody pesan rasa vanila, Bunda matcha, dan Uma coklat. Setelah ini mereka akan review semua makanan yang dibeli. Ini ya makanan kita hari ini. Ada apa aja Kak Melody? Ini ada baby crab, Terus yang ini adalah cumi bakar. Wow. Jadi dia kayak disetrika gitu ya, digepengin. Oh, yang kayak disetrika ya, kecil. Ini adalah seafood omelet. Mari kita bagi-bagi seafood omeletnya bagi tiga. Ada yang mix, ada yang udah. Nah, sahabat cantik, udah beli-beli makanan, langsung aja yuk kita review. Wah, lahap banget makannya. Kayaknya pada lapar nih. Kalau ini panggilan, coklat, kacang ya. Ini tadi Oreo, coklat, sama salad ya. Mau coba juga dong, Uma, Bunda, Melody. Oke, sudah selesai kita makan deh, walaupun belum selesai sih. Tapi kita udah mencoba semuanya. Enak ya, Sista ya? Enak semua. Dan kita mau kasih scoring ya. Kita mau kasih nilai semua makanan ini yang pastinya selalu bagus ya, nilainya. Seperti yang kita bilang sebelumnya kan, ada enak dan enak banget. Yang paling enak, 1, 2, 3, omelet! Kalau Uma itu ya. Uma dua dong. Oke, karena sahabat-sahabatku masih asik makan ya, aku langsung aja saat mereka semua untuk langsung main game. Kalau kita keluar kelas, aku mau main game nih, guys. Oke. Selesai makan-makan, lanjut kita seru-seruan main games. Gamesnya adalah gilingin aku dong. Jadi masing-masing harus menggelindingkan bola sampai masuk ke gelas yang berisikan kertas tantangan. Setelah itu mereka harus menjalankan tantangannya. Let's go! 1, 2, 3. Seperti biasa, bintang tamu duluan. Oke. Wah, jago! Masuk dong! Iya! Kita buka tantangan ini. Keren. Apakah tantangannya? Mari kita lihat. Minta uang ke siapapun. Ini gak enak, wah. Angkat ke siapapun.
Ini mah tantangan gampang buat Melody. Maklum kan, Melody artis terkenal. Saya minta uang nggak? Berapapun. Nyanyi. Nyanyinya apa? Aita kata mah refnya doang. Aita kata, yes. Aita kata, yes. Sekarang tantangan untuk Uma. Tidak berhasil, guys. Gampang ini mah, tinggal ditunjukin. Isi foto terakhir di galeri. Jangan belanja online shop lagi nih. Oh iya benar. Kalau nggak belanja online shop pasti makanan. Ayo editor. Parfum, guys. Memang ya Uma, di mana-mana pasti belanja. Gak apa-apa Uma, beli parfum biar wangi setiap saat. Sekarang tantangan untuk Bunda. Dibedakin. Jadi kita pakai kreatif saya yang baik hati. Waduh, Uma kayaknya dendam banget nih sama Bunda. Tenang Bunda, itu kan cuma bedak bayi. Kan gitu dong, gak bawa makeup. Ya begitulah. Jadi ini ya. Sudah.